Halo kamu semua, dimanapun kamu berada, ketemu lagi dengan saya, siapa lagi kalau bukan Kakak Hunting. Nah, seperti yang kamu sudah lihat, saat ini saya mau mencoba kembali makanan makanan khas Papua. Saat ini saya ada di Cafe and Resto Isasai, tepatnya berada di pinggir atau di tepian Kali Isasai. Nah, sekarang yang saya mau coba duluan yaitu ini tadi saya pesan ini tadi herbal min Meksiko, dan seperti yang kamu sudah lihat, dadar gulung, kamu pasti sudah nonton saya punya vlog-vlog sebelumnya. Menu ini saya sudah pernah coba, nah, tapi karena sudah lama sekali saya tidak coba, maka hari ini saya mau coba lagi. Langsung saja kita coba. Jadi tampilannya seperti ini, langsung saja saya patai. Jadi dadar sagu, di dalamnya itu ada gula merah, pasti kamu sudah pernah coba. Yang kamu sudah lihat isiannya ada gula merah. Gula merah dan juga kelapa. Oke, selanjutnya saya mau coba herbal mint Meksiko. Jadi disajikan ini, masih hangat ya. Jadi dia rasanya tuh seperti lemon. Jadi ada percampuran lemon yang bikin mint Meksiko ini dia rasanya segar gitu. Terus hangat lagi. Jadi di sini juga ada berbagai minuman herbal. Ada dari olahan apa cengkeh, serai, daun salam. Nah, kan tinggal pilih saja. Oke. Oke, jadi berikutnya saya mau coba paket makan kenyang spesial yang ada di Cafe Isasai ini. Jadi dia sudah langsung dapat ikan, jadi satu paket ini, satu paket dapat ikan lari tumbuk, pisang rebus sama sayur kacang panjang campur dengan apa bunga pepaya. Jadi patung pesan paket ini sudah langsung dapat 3 sambal ya, ini jadi 3 macam sambal. Oke, langsung saja kita coba ikan mujairnya. Jadi dia satu paket dapat ikan mujairnya langsung ya. Ini keladi tumbuknya. Gila, nikmat mana lagi yang kau dustakan. Tambah dengan sambal ya, sambal sambal langsung. Oke. Sambal, keladi tumbuk, ikan goreng mujair, sayur. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Sudah begitu makan di pinggir kali lagi, aduh Tuhan, depo pemandangan lagi pu bagus apa? Saya mau coba dengan keladi tumbuk tapi dari ubi ungu. Enak sekali kak. Sekarang dia bawa pisang rebus. Pisang rebus. Dia pakai sambal ini. Sambal. Sayur ya, ikan mana? Ikan. Ikan. Jadi kalau kamu yang mau banyak menu makanan Papua, makanan khas Papua ya terutama, kan bisa langsung makan di sini di Cafe Isasai.
Jadi di sini juga ada mereka punya sambal ikan tersendiri ya. Jadi kayaknya sih mereka tidak beli, ikannya sudah ada juga di sini. Jadi kafe, terus juga ada apa, budidaya ikan. Jadi ikannya memang ikan yang fresh. Oke, selanjutnya saya mau coba dengan menu yang tidak kalah penting yang harus saya coba. Ada ikan gabus. Ikan gabus ini ikan gabus khas Santania. Ikan gabus ini ada di danau. Dan yang saya mau coba ini ikan gabus dengan menggunakan kuah kuning. Jadi kami lihat kuah dipisah sendiri. Saya pakai perasan jeruk di atasnya. Aduh, kamu lihat satu ekor ikan gabus, tak main-main. Kan pasti Salfok juga gede punya tempat apa penyajiannya, dia tidak pakai piring. Tapi ini tempat khusus yang menambah cita rasanya juga berbeda. Aduh, Tuhan, dia ikan gabus nih, yes, on. For your information, ini ikan gabus asar. Jadi ini ikan gabus asar ya, bukan digoreng, di asar. Dan ikan gabus ini hidup di danau. Oke. Aduh Tuhan, di Papua nih teramain-main punya kak. Karena saya suka yang kuah-kuah, maka saya harus pakai kuah yang banyak. Oke. Jangan lupa tambah sambal lagi. Ini sambal ini enak ya, tidak terlalu pedis. Pas lah, disapu mulut. Oke, langsung saja dipadukan dengan kari tumbuk pastinya. Dan ini juga saya baru pertama kalinya coba ikan gabus. Dan Tuhan, ternyata di perasa nih enak apa. Baru ikannya nih lebih rasanya tuh lebih khas karena dia di asar bukan digoreng. Jadi kalau kamu belum coba, saya sarankan kamu harus coba. Jadi dia punya rasa ikan asar yang khas dengan teksturnya juga ya, teksturnya tekstur ikan asar. Terus kuahnya sih yang bikin dia perpaduan yang pas. Di sini juga ada pakai ya, kuah hitam ya, tapi katanya kalau pakai kuah hitam itu itu harus pesan dulu sebelumnya. Jadi kayak saya mau datang hari ini, besok berarti hari ini baru saya harus pesan duluan karena tuh proses pembuatannya tuh lama, tidak cepat. Ya, sudah saya pesan yang kuah kuning saja. Dan dia punya penyajiannya ini juga apa ya, sederhana namun khas begitu. Ini di bawah saya punya tempat makan ini. Di bawah piring ini dong taruh, di atas piring ini dong taruh apa, daun pisang. Jadi membuatnya semakin menjadi makanan tradisional yang markotok. Hmm.
Oke, karena saya sudah coba beberapa menu yang ada di kafe Isasai ini, maka seperti biasa waktunya penilaian. Yang pertama yaitu ada herbal mint Mexico, yang di atasnya itu ada apa, daun mintnya ya, dan juga ada dadar sagu, di dalamnya ada gula merah. Jadi untuk dadar sagunya saya kasih nilai 9 karena gula merahnya juga banyak, tidak pelit, dan worth it lah kalau menurut saya. Dengan apa ya, dengan sagunya, campuran sagunya, kemudian kelapanya juga berasa di isiannya, gula merahnya apalagi. Jadi saya kasih nilai 9. Kemudian untuk herbal mint Mexico ini saya kasih nilai 9,5. Karena pertama kali saya coba, the best pokoknya ini saya rasa, herbal, ada daun mint, terutama ada daun mintnya juga ya di atas. Jadi perpaduan yang bagus, ada rasa lemonnya, rasa mintnya juga ada, dan disajikan masih hangat. Oke, selanjutnya untuk paket komplit ini ada ikan goreng, ikan mujair goreng, ada apa, pisang rebus dengan sayur, dan juga tidak kalah pentingnya ada keladi tumbuk. Nah, untuk paket ini saya kasih nilai 9 juga, karena rasanya juga pas, enak, keladi tumbuknya juga enak, ikan gorengnya perpaduannya dengan sayurnya juga enak. Dan yang terakhir yang saya akan kasih nilai yaitu ikan gabus dengan kuah kuning. Nah, kalau menurut saya ikan gabus ini the best, sangat the best. Walaupun pertama kali saya coba ikan gabus tapi tidak ada rasa apa amisnya, mungkin karena sudah diasar mungkin ya. Terus kuahnya juga apa ya, rasa santannya tidak terlalu kental tapi pas. Disajikannya juga unik ya, jadi disajikannya pisah ya antara ikannya dan juga kuahnya. Jadi kalau tong mau tambah kuahnya, tong tinggal ambil sendiri begitu. Oke, jadi untuk ikan gabus ini, ikan gabus kuah kuning ini saya kasih nilai 9,8. Oke, karena semua menu yang saya pesan saya sudah coba dan saya juga sudah kasih nilai, maka saya merekomendasikan untuk teman-teman yang mungkin mau ajak teman kerjanya ke sini, atau mungkin mau ajak teman-teman yang dari luar Papua untuk mencobai makanan khas Papua, atau mungkin ada teman-teman yang dari daerah lain yang datang berkunjung ke Papua dan mau mencoba makanan khas Papua, kan bisa datang aja ke sini di Resto and Venue Isasai. Jadi dia berada di Waena, di pinggiran kali Isasai. Oke, maka saya tutup vlog untuk hari ini. Untuk kamu yang suka video ini, jangan lupa di like, jangan lupa di komen, dan jangan lupa di subscribe. Karena apa? Karena subscribe itu gratis. Dadah!